Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman. Nah, kali ini saya sedang berada di Sahid Sudirman, berada di Co-Hive. Nah, apa itu Co-Hive? Kita bakal bincang-bincang bersama dengan Ibu Cynthia. Halo Ibu Cynthia. Ibu Cynthia ini dari PT Bangun Cakra Selaras. Betul. Nah, apa hubungannya sama Co-Hive? Nah, kita ngobrol-ngobrol nih. Bu, apa ini Co-Hive, Ibu Cynthia? Iya. Salam kenal, nama saya Cynthia, saya dari PT Bangun Cakra Selaras. Nah, mungkin sebelum kita jelasin PT Bangun Cakra Selaras, kita bicara soal Co-Hive dulu kali ya. Iya, boleh Bu. Co-Hive ini adalah salah satu co-working space di Indonesia yang paling cukup terkemuka juga, dan one of the largest one juga. Mereka itu mempunyai sekitar 15 lokasi di seluruh Indonesia. 13 di Jakarta, 2 di Surabaya, dan 1 di Medan. Dan salah satu lokasinya mereka, yaitu yang lokasi sekarang ini kita sedang berada, namanya adalah Co-Hive Sahid Sudirman Residence, SSR in shortnya. Nah, jadi PT Bangun Cakra Selaras, kita ini adalah pemilik atau landlord dari Co-Hive SSR Space ini. Dan Co-Hive datang sebagai operator untuk co-working space-nya. Begitu. Oke, tadi kita bisa ngobrol-ngobrol, sekarang kita mau keliling ya Bu ya? Iya. Kita keliling nih di Co-Hive SSR. Yuk, logonya mantap. Jadi, penerima tamu sebelah sana Bu ya? Iya, penerima tamu di sebelah sana. Iya, terus kita masuk nih. Wah, mantap nih Bu. Ya. Space-nya juga besar ya Bu ya? Iya, sekitar 2200 2200 ya. Kita ke arah situ dulu. Oh ya. boleh. Ini yang, ini, jadi yang Iya, jadi ini semua co-working desk sampai ke ujung sana. Oke. Lalu kita bisa ngeliat ada 3 meeting room ya, 1, 2, 3 3 meeting room ya tadi ya. Nanti kita ke sana, kita ke sini dulu deh. Jadi biasa ya kalau misalnya di sini nih private office itu kayak begini. Ini private office-nya ya? Iya, ini salah satu tenant kami, Talenta Sumber Daya Manusia. Namanya udah mantep nih. Biasa dia per orang. Sampai ke ujung sana. Sampai ke ujung ya Bu ya? Ini masih ada yang kosong, memang beberapa. Okupansi kami ini sekarang di 62% lah. Ini udah pakai smart door ya? Oh iya, smart lock. Smart lock, smart key-nya ya, new port. Jadi udah ada key, pin code-nya sendiri gitu. Akses semua juga bisa dilewat handphone. Semua akses bisa lewat handphone. Jadi kalau misalnya emang ada waktu harus bukain untuk orang, orang yang nggak tahu pin-nya juga bisa lewat handphone. Oh, bisa juga? Begitu. Asik ya. Ini total ada berapa banyak Bu ruangan-ruangan? Total di sini ada sekitar 30-an. 30-an ya? Iya. Wah, 30-an. Okupansinya sekarang sih kami masih di 62%. Tapi hopefully ya, karena pandemi udah lebih better, semua lebih terkontrol, jadi ya bisa meningkat lah ya. Wow, ini juga dari Singapura. Ini salah satu tandem kami yang cukup besar juga. Dia ada ambil beberapa ruangan sih, BNG Singapura. Bu, ini jadi setiap office bisa pakai juga atau gimana? Betul, setiap tenant private office itu bisa akses printernya juga. Jadi biasanya mereka dapat kuota untuk berapa lembar kertas lah istilahnya setiap bulan, begitu. Ini connecting by system gitu ya? System, ya. Tentu ke-print sini ya, wifi sudah sini. Connected. Wah, mantep nih dapat fasilitas ini juga ya buat ngumpulin, ada kuotanya. Kalau mau lebih, kita tinggal extra charge ya. Betul. Semua jadi mudah. Kita lihat lagi, Bu. Ini nih sleeping pot yang beneran ada orang. Oke, jadi ternyata ada sleeping pot. Iya. Jadi kalau misalnya mau lebih rileks. Iya. Ya. Lebih rileks ya. Mungkin butuh waktu untuk istirahat sebentar. Enak banget ibu ya. Iya. Enak banget nih, ada sleeping, namanya sleeping pots gue. Sleeping pots, betul, kita panggil ya.
Ini juga ada second pantry, ini pantry kedua kami. Mm-hmm. Jadi agak yang lebih kecil, jadi ada kulkas juga, sama dispenser. Wah, asik lu. Kerja di sini juga udah enak. Kalau ini juga sama ya gue? Sama, tempat private office juga. Private office juga ya? Mm-hmm. Wow. Sampai ke sana juga masih private office ya. Sana private office juga. Di sini diambil sama PT Gama Tekno ya. Jadi mm-hmm. mereka ada semacam gaming gitu, Pak. Mereka sengaja ngambil di ujung mm-hmm. supaya bisa dapat privacy lah. Dapat privacy ya, lebih tenang juga iya ya. Lucu sih mereka punya itu. Gama Tekno. Wah. Iya. Terus suasana jadi office banget. Betul. Iya. Wah, ini yang membedakan lagi sih, Bu ya. Ini outdoor space-nya, Pak. Outdoor space-nya. Iya. Cakep ya outdoor space. Jadi langsung beda nuansa ya. Iya, betul. Iya. Jadi orang-orang yang lebih mau casual terus iya, mungkin iya. butuh fresh air lah ya iya. istilahnya. Bisa di sini. Mereka bisa di sini. Betul. Keren banget, Bu. Asik nih. Langsung suasananya beda, ambience-nya beda jadi lebih fresh ya. Sama view-nya banyak hijau-hijau pohon view-nya, gitu ya. Iya, iya. Mau smoking juga bisa gitu ya. Iya, smoking area jadinya. Smoking area. Uh-huh. Keren juga. Yeah. Ini juga rame jadi favorite spot juga yeah, jadi. Untuk makan siang. Makan siang. Makan yang suka makan di sini. Iya, atau mau ketemu tamu juga bisa di sini bisa juga, di Bu. Di sini juga. Uh-huh. Iya, iya. Asik nih. Emang sekarang mesti up to date ya? Iya, betul. Harus ada inovasi harus lah. Harus ada inovasi ya. Oh. Nah, ini pantry yang besar. Jadi ada dua pantry? Iya, jadi satu di sini sama satu yang di dalam sana tadi. Jadi kalau ini yang lebih besar, sekaligus ada meja untuk makan. Iya. Ya, jadi kita ada provide juga sih sebenarnya gelas, piring, iya. sendok garpu, mm-hmm. microwave biasa, iya, kulkas, iya. segala. Kulkas, kulkas. Pokoknya lengkap ya, yeah. enak banget nih. Dan ini Instagramable, bisa foto-foto dan lain-lain. Iya. Wah, ini kayak self service tapi bayar pakai ini kan pake Bu ya? Pakai GoPay. GoPay atau apa ya? Enak nih, sudah lengkap. Ada di mana lagi nih Bu? Yuk, kita lanjut kasih lihat kita yang lanjut. Untuk anchor tenant ya, Pak. Anchor tenant ya, guys. Jadi ada dua entrance bisa ada lewat sini, tenant, karena ya? Buat ke toilet di lewat sini lebih dekat. Iya, iya. Uh-oh. Iya, iya. Jadi sekaligus tadi kan kita ngomongin soal apa wellness dan bagagaimana lebih inovasi ya supaya orang-orang lebih enjoy. Yeah. Ini pun juga. Wah, ini enak ada banget nih. Ada pingpong. Ada pingpong nih. Meja pingpong kalau Pak Ruby mau main nih. Ibu bisa main nggak? Enggak bisa main sih saya. Saya sendiri belum. Saya mau main nggak ada lawannya. Tapi enak nih guys, ada main pingpong. Jadi kalau misalnya butuh waktu untuk you know distress, pengen main bisa main. Yeah. Pak. Oke, okay. Manu Pak. Iya, jadi ini dia 60 orang. 60 orang. Terus ada meeting room-nya sendiri, dua di sini sama satu yang di tengah sana. Di dalam ruangan ada meeting room juga ya? Iya, sleeping pots mereka juga ada di dalam. Mereka juga ada. Iya. Keren ya, Bu. Iya. Oh, itu ya. Memang pas banget sama kebutuhan zaman now. Iya. Iya. Yeah. Ini bisa muter nih, Bu? Iya, bisa. Terobosan baru. Iya. Oh, ini meeting room yang mereka, Pak. Ini meeting room mereka, ya? Uh-oh. Oke. Jadi ini kapasitas 60, Bu, ya? Iya, 60 orang bisa. Muter kan lagi, sampai sana ya. Sudah locker juga. Karena mereka desain, mereka minta request sendiri ya. Waktu itu locker. Nah, Co-Hive ini mempunyai banyak
produk dan services ya, yang juga bisa di rent biasanya. Hmm. Jadi kita ini mempunyai co-working desk. Co-working desk ya. Co-working desk. Hmm. Lalu kita juga mempunyai private office yang 4 PEX, 6 PEX, 8 PEX. Kalau co-working desk berarti personal aja ya gitu ya. Personal aja, betul. Dia bisa di mana-mana mejanya gitu ya. Tapi mereka bisa juga kalau bilangnya mau di meja sini saja, mereka namanya designated desk. Oh, okay. Itu juga ada. Udah ada namanya gitu. Biasa nama plotting PT-nya. Ya? Plotting. Biasa nama PT-nya sih. Kalau designated desk itu biasa tim. Jadi sukanya 4 orang. Karena kan enggak mungkin gitu kayak 4 orang satu duduknya di sini, satu lagi di sana. Bisa-bisa gitu kan mungkin ya. Jadi mereka bisa booking untuk satu meja itu PT-nya mereka gitu atau timnya mereka. Nah, dari situ ada juga private office. Nah, private office-nya itu adalah ya yang ruangan-ruangannya itu untuk 4 sampai 12 orang gitu misalnya ya. Kan ada a variety of sizes juga. Gitu. Lalu di sini pun kita juga punya untuk anchor tenant kami. Jadi yang untuk 60 orang. 60 orang? Iya. Untuk 60 orang. Kita mempunyai 2 anchor tenant sekarang di SSR sini, Cohive. Kita ada satu nama PT-nya si Luno, cryptocurrency platform. Lalu cryptocurrency. Satu lagi itu Manufa, yaitu adalah semacam manufacturing platform lah. Manufacturing platform. Betul. Oke, nah itu tadi ya, ini bisa tinggal pilih ya, yang sesuai sama kebutuhan ya. Iya, betul. Oke, nah kemudian juga kalau size office-nya ada, udah berdasarkan tadi jumlah orang atau ada size-nya yang persisnya? Iya, jadi kalau size-nya area, secara area itu sekitar 2200 square meter. 2200. Ya. Kita juga mempunyai outdoor space yang sekitaran 300 sampai 400 square meter. Iya. Jadi outdoor space-nya tuh banyak orang juga lumayan suka sih. Jadi kalau misalnya udah mumet, bosen, perlu breathe some fresh air. So just go outside. Ada outside-nya. Bisa kerja juga, ada meja, ada bisa makan atau mau ngerokok juga ya, bisa gitu. Lengkap ya, indoor dan juga outdoor. Betul, ya. Oke. Nah, kalau tadi bicara soal jam operasional nih, Bu. Ya. Jam berapa sampai jam berapa nih? Dari biasa itu dari jam 9 sampai jam 6 sore. 9 atau 6. Betul. Nah, biasa setiap member itu pasti akan diberikan key card-nya. Oh, keycard-nya untuk ya? Untuk masuk ke dalam co-working space-nya kan. Jadi semuanya itu perlu keycard lah, key access. Terus kalau tamu atau apa gimana itu? Biasa sih gampang, kalau misalnya memang ada tamu tinggal ke resepsionis bilang, terus nanti tinggal diatur bareng sama resepsionisnya. Nah, selain tadi ruangan-ruangan buat kantor, ada ruang kayak misalnya ya kayak gini Bu, ini ruang meeting. Iya. Dia bisa betul. Sewa jadi, lagi atau gimana? Betul. Jadi selain dari perkantoran, kita juga ada ruang meeting kayak begini, juga bisa disewa per jam biasanya. Lalu juga ada venue hire. Venue hire itu untuk event biasanya. Kalau mau hire untuk event juga bisa, misalnya outdoor event di tempat kami situ. Terus di sini sih kita SSR ini kita punya 3 meeting room. Jadi meeting room yang di sini sama yang di sebelah itu bisa dibuka supaya bisa lebih besar. Kapasitas berapa orang nih? Iya, kalau dibuka completely itu bisa sampai 20 orang lebih lah. 20 orang situ. Lebih. Nah, kalau bicara soal pricing-nya nih, Bu, gimana, Bu? Iya. Jadi kalau pricing-nya, kalau untuk saat sekarang, untuk dia punya co-working space, ya co-working desk-nya ya, itu dari 900.000 sampai 1,25 juta per orang. Monthly ya? Ya, monthly dan per bulan, betul. Dan itu tergantung, jadi lokasinya pilihnya yang desk-nya yang gimana mejanya. Lalu untuk private office itu sekitar 1,6 sampai 1,7 juta lah per pax per bulan. Per pax itu per bangku lah ya? Per orang. Per orang ya? Iya. Per orang. Betul. Nah kalau misalnya tadi yang bicara yang personal tadi tuh, yang desk itu ya, yang satuan tadi ya, itu dapat include-nya apa aja, Bu? Iya, jadi satu itu dapat include-nya langsung. Kan kita kan co-working space itu kan sebenarnya kan sebuah solusi ya untuk orang-orang para perusahaan yang mungkin baru aja mulai startup lah istilahnya dan mereka itu pengen langsung aja bisa
settle into an office di mana listrik lah udah ada, wifi, internet akses semuanya juga udah cepet. Lalu kalau bisa ada meeting room yang mereka juga bisa pakai gitu kan. Nah jadi sama tuh, itu semua ter-included. Ya mereka juga dapat amount of quota untuk mereka pakai meeting roomnya meeting setiap room? Bulan itu, jadi mereka udah ada kuotanya. Udah ada kuotanya. Kalau misalnya kayak kopi, teh, dan lain-lain itu gimana? Kopi, teh, kadang sebelum COVID kita suka provide. Tapi kalau misalnya sejak ya pandemi kan orang mungkin lebih untuk hygiene reasons ya. Jadi masing-masing itu masing-masing bawa. Dan ada pantry juga sih. Ada pantry juga. Jadi kalau misalnya memang mau bawa kopi sendiri, mau buat apa sendiri, ya tinggal pakai pantry-nya. Karena ada kulkasnya juga kan untuk store barang-barang. Nah. Tadi kan per pack tuh kurang lebih yang 1 jutaan something tuh ya. Betul, ya. Itu tinggal kebutuhannya ya, mau yang 6, 12, atau berapa gitu ya. Iya. Tadi maksimum bisa tadi yang paling besar 60 ya? 60, betul. 60. Jadi di sini kita ada 2 anchor tenant. Jadi 60 dan 6, ya kali 2. 60, baik. Nah, bicara tadi harga udah. Nah, Ibu lihat begini, target marketnya siapa sih, Bu? Nah, target marketnya itu mungkin yang kayak tadi sempat saya mention ya, untuk para pembisnis-pembisnis yang baru aja starting dan mereka pengen langsung dapat lokasi yang strategis dan pengen all in gitu. Kota nih ya. Iya, kota in the central gitu kan, kan di Sudirman, belum apa-apa. Keren banget gitu ya. Alamatnya di kartu namanya udah. Betul. Mantap, Jadi target marketnya ya untuk perusahaan-perusahaan yang baru starting atau juga sebenarnya sejak pandemik itu banyak orang consider untuk downsize. Dari office-office yang besar-besar ya Bu ya. Mereka malah downsize, kenapa? Karena emang some of their employees itu adopt a more hybrid working approach, ya, work from home work from dan home. Ke kantornya itu mungkin beberapa kali doang dalam seminggu, let's say gitu. Iya, penghematan jauh ya Bu dengan di sini ya, dengan di Co-Hive ini ya. Jadi ini adalah a new way of working lah, with more flexibility ya Pak, begitu. Betul. Nah, kalau bicara soal co-working space kan juga banyak nih Bu, di kota besar gitu kan. Nah, apa yang menjadi keunggulan dan membedakan nih dengan yang lain? Jadi kalau Co-Hive SSR ini sebenarnya dibangun saat tahun 2019. Jadi cukup masih baru sih sebenarnya. Lalu untuk lokasi, karena kita itu di Sudirman Central, it's very strategic. Plaza is just across. Lalu untuk gedung-gedung yang sekitaran sini pun juga udah cukup ternama sebenarnya. Untuk MRT kita deket sekali, itu cuman like 7 minutes walk, walking distance semuanya di MRT Setiabudi Astra sana. Kan Menara Astra juga cuma di depan tuh. Sama di belakang ada Ben Hill juga. MRT-nya Ben Hill. Lalu in terms of dia punya lokasi pun juga dekat dengan City Walk Mall, makanan apa segala macam itu kalau misalnya turun dari gedung sini, satu kompleks Sahid ini sangat convenient untuk cari makanan atau segala macam. Kita pun juga mempunyai outdoor space. Itu bedakan ya. Itu yang lain keunggulan competitive advantage banyak orang pada suka gitu. Wah mantap Bu, satu buah pertanyaan juga mungkin bisa Ibu sharing nih, kan di masa pandemi pasti banyak mengalami perubahan nih. Ada nggak nih tips sukses buat para entrepreneur nih atau pengusaha-pengusaha muda nih Bu? Wah, tips sukses ya? Kayaknya karena sejak masa pandemik ini kita tuh makin penting untuk memikirkan cara-cara berinovasi dan beradaptasi ya. Karena kita ngelihat dalam landscape bisnis itu cepat sekali gitu perubahannya dan bisa unexpected juga seperti pandemik, siapa yang bakalan bisa expect gitu kan? Jadi untuk have that mindset itu sangat penting begitu. Itu ya Bu. Satu buah pertanyaan terakhir, ini next-nya dari Co-Hive apa nih? What's next-nya? Next-nya untuk Co-Hive SSR, kita sih sekarang memang lagi mencari untuk fulfill occupancy-nya supaya lebih tinggi. Kalau kebetulan memang kita close to 70% but not yet. Jadi kita coba untuk targetnya ke arah sana. Lalu untuk kedepannya lagi ya
mungkin siapa tahu ya kita bisa expand even more gitu. Lebih bigger. Besar lagi ya, bigger ya. Di tempat lain gitu. Oke, wah thank you so much nih Bu Cynthia. Thank udah you, Pak. Jelasin detail banget nih tentang Co-Hive, khususnya di SSR ya. Iya. Oke, sukses ya Bu. Terima kasih, oke. Pak Rudy. Nah, demikian teman-teman, buat teman-teman yang penasaran nih, apalagi para pengusaha muda yang baru memulai bisnis, silakan langsung hubungi Co-Hive SSR. Sampai jumpa di next episode, saya Ruby Herman. Bye.